Akan mati. Iya, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Nurmiati yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala yang terjadi pada sore hari ini, keterlambatan dan kesalahan teknis yang sempat terjadi, dan menyampaikan bahwa saya memohon bantuan Bapak Ibu karena baru pertama kali ini saya bergabung dalam melaksanakan tugas, tapi saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Ya, Bapak Ibu, guru hebat yang boleh bergabung pada ikon kita siang menjelang sore hari ini, sesi yang pertama. Saya akan membawakan materi tentang literasi matematika berbasis HOT atau H. Bagian pertama, pengertian literasi matematika. Literasi menurut Setiawan definisikan sebagai kemampuan seseorang dalam merumuskan, menggunakan dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Sedangkan menurut PISA, literasi matematika adalah kecakapan individu untuk menformulasi, menggunakan dan menjelaskan matematika dalam berbagai konteks, termasuk di dalamnya penalaran matematik dan menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat-alat matematika untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan memprediksi suatu kejadian. Hal inilah yang memandu individu untuk mengenali peran matematika dalam kehidupan dan membuat penilaian yang baik serta pengambilan keputusan yang bersifat membangun dan reflektif. De Lange menjelaskan bahwa literasi matematika merupakan tentang masalah di dunia nyata. Artinya bahwa masalah ini tidak murni tentang matematika, namun ditempatkan ke dalam situasi yang ada. Juga menjelaskan bahwa literasi matematik mencakup spasial literasi, numerasi, dan kuantitatif literasi, di mana ketiga hal ini saling berhubungan. Literasi matematika merujuk dari beberapa pendapat ahli di atas adalah kemampuan individu untuk merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Hal ini termasuk penalaran matematis dan menggunakan matematika, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Untuk individu untuk mengakui peran matematika di dunia dan untuk membuat penilaian dan keputusan yang dibutuhkan seseorang secara konstruktif, terlibat, dan reflektif. Penilaian literasi matematika menurut PISA menyatakan bahwa kemampuan proses melibatkan tujuh hal penting. Yang pertama, communication atau mengkomunikasikan masalah. Yang kedua, mathematizing, kemampuan untuk mengubah permasalahan dari dunia nyata ke bentuk matematika atau. Yang ketiga, present, kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan. Yang keempat, using an argument,
kemampuan bernalar dan memberi alasan. Yang kelima, devising strategies for solving problem, kemampuan menggunakan strategi untuk memecahkan masalah. Keenam, using symbolic, formal, dan technical language and operation, kemampuan menggunakan bahasa simbol, bahasa formal, dan bahasa teknis. Yang ketujuh, using mathematics tool, kemampuan menggunakan alat-alat matematika. Pengertian HOTS atau High Order Thinking Skills merupakan suatu proses berpikir didik dalam level kognitif yang tinggi yang dikenal konsep dan metode kognitif dan taksonomi pembelajaran seperti metode problem solving, taksonomi Bloom, dan taksonomi pembelajaran, pengajaran, dan penilaian. Tujuan utama dari High Order Thinking Skill adalah bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik pada level yang lebih tinggi, terutama yang berkaitan dengan kemampuan untuk berpikir secara kritis dalam menerima berbagai jenis informasi, berpikir kreatif dalam memecahkan suatu masalah, menggunakan pengetahuan yang dimiliki, serta membuat keputusan dalam situasi-situasi yang kompleks. Ini ada dasar konsep HOTS atau High Skill. Kalau kita melihat bahwa dari taksonomi dan menurut bahwa High Order Thinking Skill atau kemampuan tingkat tinggi itu masuk pada C4, C5, 6 atau pada PISA level 4, 5, dan 6. Literasi matematika, literasi HOTS. Literasi matematika merupakan ilmu yang berkaitan dengan konsep. Karena itu, pendidikan matematika dalam pembelajaran sering dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dengan tujuan agar peserta didik mampu menemukan konsep dan mengembangkan kemampuan matematikanya berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik. Peserta didik dikatakan mampu menyelesaikan suatu masalah atau mampu menelaah suatu permasalahan dan mampu menggunakan pengetahuannya ke dalam situasi baru. Kemampuan inilah yang biasanya dikenal sebagai High Order Thinking. Merupakan kemampuan untuk menghubungkan, memanipulasi, dan mengubah pengetahuan serta pengalaman yang sudah dimiliki secara kritis dan kreatif dalam menentukan keputusan untuk menyelesaikan masalah pada situasi baru. Pada dasarnya, literasi matematika merupakan cara atau konsep untuk bisa menerapkan hal-hal dalam kehidupan sehari-hari dimasukkan atau diaplikasikan dalam bidang matematika dianalisis kehidupan sehari-hari sebagai jawaban atau solusi dari suatu permasalahan yang sudah diterima. Kemudian atau High Order Skill dalam berpikir supaya kemampuan matematika semakin sempurna dan kemampuan anak-anak tentunya harapkan bisa bersaing baik secara nasional maupun secara internasional. Demikian Bapak Ibu guru hebat pemaparan materi saya pada sore hari ini. Pada sesi yang pertama, saya kembalikan kepada Ibu Nurmiati. Enter.
Ya, mohon maaf, saya kurang mendengar suaranya, Ibu. Oleh Ya, sekali lagi saya minta maaf, Bu. Saya kurang bisa mendengar dengan jelas suara. Sekali lagi saya mohon maaf, ini bisa mendengar suara Ibu. Sudah kena kedengaran tapi masih putus. Mama. Dia punya foto. Dia punya foto. Dia punya foto. Dia punya foto. Diterang foto. Oh. Foto ini. Halo, selamat sore. Ya, mohon maaf ini, kalau boleh, kalau yang tidak lagi apa istilahnya, supaya mic-nya itu di off-kan dulu supaya tidak saling mengganggu. Kemudian saya juga ini kalau boleh Ibu moderator barangkali bisa bertanya ini. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Oke, yang saya ingin tanyakan bagus sekali tadi materinya itu Pak terkait dengan penerapan matematika dalam literasi HOTS. Ya. Yang saya ingin tanyakan terkait dengan materi ini yaitu seperti apa langkah-langkah mengaplikasikan literasi matematika ini berbasis yang berbasis HOTS itu kepada siswa. Barangkali misalnya apakah terkait dengan misalnya pemberian soal, contoh soalnya itu yang seperti apa. Kemudian yang kedua, misalnya dalam pemberian soal itu, apakah ada langkah-langkah yang dilakukan selain langkah yang seperti biasa yang kita lakukan, misalnya yang belum belum mencapai tahap HOTS itu. Maksudnya apakah ada perbedaan? Itu yang saya ingin tanyakan.
bisa didengar suaranya saya ini, Pak? Iya. Kalau suara dari Pak Ramli saya bisa mendengar, tapi dari yang Ibu Nurmiati saya masih agak kurang bisa mendengar ini. Langsung dijawab saja, Pak. Ini kan supaya jalan pikon kita ini. Ya, supaya tidak menunggu moderator lagi, karena saya lihat ini atau mungkin kurang maksimal mikrofonnya. Iya. Baik, terima kasih Pak Ramli. Bagus sekali pertanyaannya, Pak. Yang pertama tadi mengenai model soal yang akan dibagikan kepada peserta didik yang berorientasi pada soal HOTS. Iya. Baik, saya akan coba menjawab. Soal HOTS, yang pertama yang harus kita pahami bahwa soal HOTS tidak harus sulit. Tetapi soal HOTS itu, ciri dari soal HOTS adalah dia harus bisa diambil dari kehidupan secara nyata. Misalnya masalah dalam kehidupan sehari-hari yang bisa diangkat, kemudian di dalamnya siswa atau peserta didik itu sendiri bisa menganalisis dan cari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi dalam bentuk matematika. Jadi misalnya Pak, saya berikan contoh supaya bisa lebih dipahami. Kalau macam atau seperti saya di SMK, ada jurusan pertanian. Jadi contoh soal HOTS yang berhubungan dengan literasi matematika yang saya sudah coba terapkan. Misalnya model soalnya bagaimana cara siswa menghitung penggunaan pestisida. Misalnya dia akan mulai melaksanakan penyemprotan pada pukul 8 pagi. Maksimal yang harus digunakan atau dialami oleh pestisida untuk mencapai tingkat maksimal. Seperti itu. Jadi model soalnya kita akan bawa anak-anak dalam kehidupan secara konkret, kemudian mereka akan coba menganalisis dan mereka akan mencari solusi dari masalah tersebut dengan memasukkan literasi matematika, yaitu perhitungan-perhitungan secara matematis. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah selama ini kita sudah laksanakan atau mungkin ada yang masih belum? Kalau saya secara pribadi dengan pengalaman yang ada bahwa kalau selama ini saya masih kurang, karena matematik yang saya terima, yang saya tahu selama ini lebih menekankan pada konsep matematik. Masih kurang menekankan pada persoalan-persoalan yang sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan matematik. Mungkin itu hal yang masih kurang diajarkan kepada siswa, sehingga siswa hanya mengetahui konsep secara matematis, tetapi masih kurang dalam memahami dan mengimplementasikan matematik itu dalam soal atau masalah sehari-hari. Mungkin ini yang bisa menjadi jawaban saya. Dan pada kesempatan ini mungkin masih ada Bapak Ibu yang bisa membantu saya untuk menyampaikan atau menjawab pertanyaan dari Pak Tamli tadi. Saya silakan. Iya, terima kasih atas penjelasannya itu, Pak. Bagus sekali tadi penjelasannya.
Barangkali bisa menambahkan pertanyaan lagi, Bu Moderator, bagaimana? Terima kasih. Apa yang Bapak jelaskan itu, memang saat apa apa namanya teknik atau apa hots ini belum ditemukan, memang mungkin kita belum terlalu mengarah kepada apa yang disebut dengan hots itu. Kita hanya sebatas mengarah virtual. Tapi yang saya ingin tanyakan, Pak, misalnya semua di sekolah itu kan ada istilahnya buku guru. Kemudian di buku guru itu kan sudah lengkap dengan langkah-langkah pembelajaran, kemudian indikator yang ingin dicapai, terus tujuannya apa. Saya melihat HOTS ini belum siap ada sistem kurikulum di buku guru itu. Artinya tidak semua rencana pelaksanaan pembelajaran itu atau RPP itu ada materi-materi yang arahnya ke HOTS itu. Jadi ada juga sebagian hanya sebatas konseptual saja. Jadi bagaimana itu, Pak? Kira-kira menurut Bapak? Terima kasih. Saya langsung jawab ini, Ibu Moderator. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Ramli tadi. Memang kalau kita lihat dalam aplikasi yang ada sekarang, khususnya ketika ada buku guru yang sudah ada sekarang, kita lihat sudah ada langkah-langkah dan prosedur-prosedur yang harus kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran, apalagi laksanakan atau menyusun suatu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Tetapi disinilah hemat kita yang harus dibutuhkan, bagaimana kita bisa mengkombinasikan antara guru yang ada. Jadi maksud saya tidak hanya pada buku guru yang ada, tetapi kita bisa mencari referensi-referensi yang lain dengan tujuan bahwa kita ingin memasukkan konsep HOTS ini ke dalam proses pembelajaran. Jadi apabila dalam buku guru yang sudah dibagikan atau yang sudah ada di tangan Bapak Ibu Saudara belum itu atau belum mengaitkan tentang soal HOTS, maka disinilah kita dituntut untuk bisa memasukkan soal-soal HOTS dengan ketentuan bahwa kita tidak akan lari dari materi atau pokok pembahasan yang kita bahas, supaya materi itu tidak hanya secara konseptual yang mereka atau siswa pahami, tetapi mereka bisa mengaplikasikan teori konsep yang mereka dapat secara khusus untuk matematika dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi dibutuhkan kemampuan dari guru itu sendiri untuk bisa mengkomunikasikan kombinasikan antara buku guru dengan buku-buku yang lain supaya lebih maksimal proses pembelajaran yang kita laksanakan. Baik, mungkin itu yang bisa saya menjadi jawaban saya. Pertanyaan yang kedua dari Pak Ramli. Lancar dia di tengah-tengah Le. Siapa? Siapa? Itu bapaknya Lady. Berarti inti. Di sini. Kita coba mengembangkan guru yang ada. Kemudian mencoba untuk memasukkan materi HOTS terkait dengan apa yang akan kita ada.
Iya, bagaimana moderator? Iya. Iya. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini untuk menyampaikan kesimpulan. Yang pertama, literasi matematika merupakan kemampuan untuk memahami materi matematika dan menggunakannya dalam pemecahan masalah sehari-hari. Yang kedua, soal dengan tipe HOTS atau High Order Thinking Skill ada soal yang menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi dan melibatkan proses bernalar sehingga dapat mengasah kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, dan metakognitif, serta kreatif untuk mendukung kemampuan literasi matematika. Jadi, pada intinya, literasi matematika dan HOTS ini sangat berkaitan dalam kita pelajaran di dalam kelas, supaya tingkat pemahaman tingkat aplikasi peserta didik kita sekalian bisa semakin hari semakin meningkat dan kita harapkan bahwa kita bisa memiliki dan menganalisis masalah serta solusi dari sesuai dengan dihadapi. Itu kesimpulan yang bisa saya bagikan pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu guru hebat, seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa HOTS kali ini saya yang ambil alih karena sesuai dengan instruksi dari Pak Adrianus TT Rego bahwa beliau tidak bisa masuk di dalam room pada VKON si pertama kali ini. Ya, baik Bapak Ibu guru hebat, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi kita semua. Terima kasih kepada Ibu Moderator, guru hebat, Ibu Nurmiati, SPD, MPD dari SMA Negeri 1 Palu. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah boleh bergabung pada VKON sesi pertama siang menjelang sore hari ini. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih, semoga apa yang sudah diterima pada siang menjelang sore ini menjadi manfaat bagi kita, khususnya dalam kita menerapkan matematika berbasis HOT di sekolah kita masing-masing. Demikian, ucapkan selamat siang menjelang sore.
Halo. Halo, Bapak. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke sesi kedua sore hari ini. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Pak Danus. Waalaikumsalam. Guru tak belajar. Guru mau belajar. Bu Fatma, bisa mendengar suara saya? Ya, saya mendengar. Suara saya didengar enggak? Halo, assalamualaikum. Selamat sore semua. Ibu Fatma, halo. Ya, halo Pak. Pak Adri. Bisa mendengar suara Ibu Fatma? Ya, kedengaran. Halo. Ibu Wan Ayu, halo. Pak. Okay. Bisa dengar suara saya, Pak? Ya, baik-baik. Saya dengar dengan baik. Moderator, Marwan belum masuk ya? Pak Marwan host, Pak. Ya, belum masuk ya? Belum ada ya? Iya, siap, Pak. Halo, Ibu Fatma. Halo. Halo, halo, Pak Adri. Tidak terdengar suara, Bu. Bisa mendengar kami, Bu? Halo. Kedengaran suaranya, Pak. Coba dicek suara ke Ibu Fatma, Ibu Wan Ayu. Ya, halo. Bagaimana, Pak? Bisa mendengar suara saya dengan jelas, Pak? Suara Ibu kami dengar dengan baik. Maksud saya, Ibu Ayu, coba cek suara ke Ibu Fatma. Nah, saya tidak bisa mendengar suara Ibu Fatma ini. Ibu Fatma, bisa mendengar suara saya, Ibu Fatma? Halo Ibu Fatma. Iya, halo. Halo Ibu Ayu. Ya,
Fatma. Tadi saya dengar suara, cuma suara saya ini apa didengar atau tidak ke situ? Saya bisa mendengar Ibu, hanya kurang begitu jelas. Oh, berarti jaringan di sini ya. Itu yang saya khawatirkan, jangan sampai nanti pada saat presenter saya tidak bisa menampilkan lagi itu anu. Kalau jam-jam begini biasa gangguan di daerah ini, arah Petobo ini. Sekarang sudah jelas Ibu, sudah jelas saya dengar Ibu. Alhamdulillah. Mana Pak Adrianus, hostnya sudah, siapa hostnya ya? Hostnya Pak Marwan nih. Pak Marwan belum ada ini. Ya, yang dari SMA 5 belum ada ini. Gracias.